telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga orang yang tidak ditolak doanya, doa mereka. Ada orang yang bila berdoa hampir dipastikan doanya tidak ditolak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja tiga orang ini? Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi doa yang paling mustajab pada saat orang puasa melaksanakan buka puasa. Sebelum makan atau setelah buka, doa dulu apa yang menjadi keinginannya, atau menjelang berbuka, doa yang baik. Dan pemimpin yang adil, maka kita berdoa semoga kita memiliki pemimpin-pemimpin yang adil. Andaikan umat Islam di Indonesia masih belum berikhtiar dengan cara yang baik, mungkin Allah berkehendak dengan keajaiban pemimpin yang sudah ada saat ini, dari pimpinan teratas hingga pimpinan paling bawah, dianugerahi menjadi orang yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah adil, doanya mustajab, program-program yang dicanangkan berjalan dengan baik. Kenapa? Seiring dengan istijabat doa. Tapi kalau kemudian dia zalim, dia punya program yang baik seperti apa, itu penghalang untuk kesuksesannya. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Maka hati-hati. Di sini enggak dijelaskan al-madzlum al-muslim. Enggak. Orang yang teraniaya,